Selamat datang di channel saya, Plus ID 89. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkonekkan WiFi di SDB HG680P di Linux. Karena biasanya kan saya pakai kabelan, sekarang saya akan coba pakai kabel, pakai WiFi. Tapi kan WiFi-nya kita harus konekkan, jadi caranya di Linux seperti ini. Pertama kita cari tahu dulu nama LAN-nya, nama WiFi-nya itu perangkat device WiFi-nya itu adalah WLAN 0. Setelah itu kita hidupkan signal WiFi-nya yang ada di SDB ini menggunakan perintah mcl lt radio wifi on. Ini sudah aktif, lalu kita scan WiFi yang di SDB itu ada apa aja sih di SSD yang ada di rumah ini. Itu perintahnya nmcli device wifi list. Harus ada spasi. Nah, di sini ada 3 SSD. Kita akan terhubung ke yang SSD Habibie Usman. Misalkan tidak ada password di SSD-nya, maka perintahnya seperti ini. Seperti ini perintahnya, tapi karena di sini saya pakai password, maka di depannya harus ada pertanyaan. Nah, ini sudah terkonek WiFi-nya ke perangkat SDB. Lalu kita tes. Kita coba ping. Yang kita ping dulu. Kita tes ini. Nah, kalau misalkan tanda hijau berarti itu sudah terhubung. Selalu kita pin. Nah, ini sudah ada request. Kita ping ke IP-nya Google 8888. Ini sudah ada reply, jadi sini sudah terhubung STB WiFi-nya ke WiFi-nya. Untuk scriptnya ada, saya akan taruh di link deskripsi. Demikian video kali ini, terima kasih.